Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau main game yang seru banget, House Designer Fix and Flip. Nah, aku mau ngasih tahu kalian kalau ini tuh gamenya sama kayak House Flipper, tapi bedanya kalau House Flipper nggak ada map, kayak yang ada masih ada kotoran. Kalau yang game ini yang aku mainin gak ada. Nah, so kalau mau lihat terus ya guys, tapi jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Selamat datang di game ini. Oke, jadi ini sebenarnya adalah rumah aku, guys. Kita akan lihat. Dan... itu kamu udah belum? Oh. Gimana ya, kita kan mau beli rumah yang bagus kan nih. Di sini ada rumah yang gede-gede banget dan aku pengen. Jadi kita langsung walk aja ya. Nah di sini kita bisa ganti apa namanya, kayak language-nya gitu. Ada Indonesia. Aku mau bahasa Indonesia aja deh. Iya. Yeah. Sorry ya guys, karena mana ya aku males. Nah, kita mulai dari atas dulu ya, guys. Kerja kita dapat 550 dolar. Oke, kita coba ini. Membersihkan setelah pesta. Oke, kita mulai kerja. Mungkin ini bakalan aku cut-cut karena susah banget, oke. Okay. Nah, di sinilah rumah dia. Kita masuk, guys. Wow, oke. Okay. Ini ambil sampah. Oke, ini aku akan cut aja. Oke guys, kita masih bersih-bersih. Aduh, ini rumah siapa sih? Kotor banget. Kayaknya gak separah ini sih kan. Nah, ini yang kiri itu dia ada kayak tasnya gitu. Kayak apa ya maksudnya, apa sih kayak yang harus kita lakuin gitu. Oke guys, kita udah selesai ngambil sampahnya, sekarang kita tinggal sapuin aja. Aku belum guys. Oke, sapuin. Ada, aku juga lagi main ginian. Kita tunggu aja. Nah nih guys, sudah selesai. Nah tapi aku masih disuruh satu kali lagi gitu. Tapi kok gak ada ya, di dinding-dinding juga gak ada. Oh maybe di balik-balik ini nih. Kita pindahin coba, biarin kita buat rumah ini menjadi kotor. Ah, ini dia. Oke, ruang keluarga udah 100%. Sekarang kita ke dapur. Ih, sumpah. Ih. Nah, seperti yang aku bilang, kalau di House Flipper itu dia ada kayak semacam map yang masih kotornya gitu di pojok kanan atas. Nah, tapi kalau game ini agak-agak ribet sih namanya. Jadinya aku lupa. Ini sama sekali gak ada mapnya. Jadi kita harus teliti matanya. Oke, okay, nice. Udah, ini juga udah selesai dapurnya. Sekarang kita ke ini, kita tutup-tutupin aja ya yang udah kita beresin. Sekarang kita lihat. Ini rumah macam apa ini? Kotor sekali. Oke, okay, ini udah agak oke. Okay. Kita beres. Pertama kita ambil sampahnya dulu. Habis itu kita sapuin.
kita sapuin biar enak nyapunya ya. Satu lagi, oh ini dia. Oke, kita akan sapu. Selanjutnya kita akan sapu. Oke, ini kita udah 5. Aduh, kok gini sih ngebug nih, guys. Coba sebentar. Pindahin dulu. Nah, kan ngebug. Nah, ini kita mulai nyapu lagi. 6 7 atas lagi. Oke, sip. Kamar juga kita udah bersihin, kita tutup lagi. Kita ke Masya Allah. Oke, kita harus iniin kamar mandinya ya, guys. Kamar mandi juga kita udah bersihin, udah clean ya, guys. Tuh udah 100%. Kita selanjutnya yang ini. Oh, ini ada. Habis itu kalau udah misalnya kalau misalnya udah selesai nih tugasnya udah lengkap, kita klik yang ini, tugas lengkap. Dan lo kan kita coba ke sini ya. Tuh kan di sini ada lagi. Ya udah. Okelah, tapi ini juga enteng, pekerjaannya cuma disuruh ngambil sampah doang. Lagu banget. Oke. Ini selesai. Nah, ini udah hijau nih, tugas lengkap. Habis itu kita kita dapat $550. Iya. Selanjutnya, nih kita udah 850 ya, guys. Selanjutnya kita ke pekerjaan selanjutnya. Kita disuruh disuruh nyiapin kamar buat anak sulung. Oke, guys, kita langsung masuk aja. Wow. Guys. Yang manakah kamarnya? Ini juga udah ya. Ada tahu kayaknya. Lorong udah. Nah, ini dia. Gak usah. Oke lah, kalau misalnya udah 100. Mas, ini berarti kita nggak usah. Ini kayaknya ngebug apaan sih? Yang ini kok susah banget sih. Ya udahlah kita, guys. Sama sekali nggak ada. Nih ya, nih. Ini kamar udah 100. Udah 100% ya. Terus abis itu lorong udah 100%. Ini juga kamar walaupun kayak gini-gini. Terus ini juga lorong. Habis itu kamar mandi ini juga udah. Oh, mungkin yang ini nih, guys. Kita ambil sampahnya aja. Ya udahlah, tugas lengkap aja, biarin kita punya uang. Tapi ya oke lah, kita ke pekerjaan selanjutnya. Kamar kami sama kayak aku. Nah, ini selanjutnya dari Hana Turner, dibeli dengan kediskon pembersihan dan perbaikan yang oke. Lumayan, guys, 750. Oke lah. Lumayan, langsung bisa beli rumah. Aku beli rumah. Oke, guys, ini dia rumahnya. Wow. Itu kamu beli? Belum. Kesel. Ini lagi. Kita ngambil sampah, udah nyapu juga, clean. Sekarang kita disuruh wallpaper cahaya klasik. Mana ya, guys? Belum. Mana ya? Tadi apa namanya? Sebentar. Wallpaper cahaya klasik. Salaman ya. Oke, ini kita akan set. Yang bisa dirapiin sekarang kita. Oke. Loh, tidak ada pekerjaan yang tersedia saat ini bapak datang kembali. Oke. Jangan sampai ini udah mau habis. Oke. Satu lagi di mana? Satu lagi di sini.
Oke, sudah 100%. Selanjutnya kita ke dapur. Lalu di kita juga udah selesai ambil sampah, terus sapuin juga udah selesai, terus kita disuruh lem wallpaper kopi mana ya? Kopi mana? Harus makan. Sebentar. Sebentar. Oke, sini nih wallpaper kopi. Oke, kita ya disuruh ini dulu nih kalau kita disuruh dempo. Yes. Terus kita tadi nih. Kita harus habisin lagi nih yang cacat ini bolong. Oke, nih guys, udah selesai. Terus kita selin aja ya. Abis tuh udah kita ke tadi ini mana nih? Kopi is apa kita ini ya, beberapa kopi ini. Alright, ini udah dapurnya udah 100%. Mas, aku nggak ada kerja sih, Mbak. Mungkin kamu ini. Pan. Ini belum aku. Oke, ke ya elah masih banyak kamarnya. Udah selesai aku ambilin sampahnya dan sapunya seperti biasa. Dan kita harus nambel ini. Nambel yang bolong-bolong. Jendela tuh, jendela. Soalnya jendela. Kita gak bisa ini. Gak bisa ngecat atau pasang wallpaper kalau ininya. Ya sebentar, Bu. Udah pulih. Ini foto kita jual. Ya foto kita jual. Nah, kaca lagi. Udah habis semua dijual. Bentar, kok tabungannya udah kayaknya ya. Kayaknya udah ya, guys. Belum. Nen udah nih. Guys. Oke, ini udah. Habis itu kita jualin aja. Kita disuruh wallpaper pathos gelap. Atas gelap mana? Di manakah itu? Ini tuh belum ada yang pakai wallpaper bagus gitu. Wallpapernya aneh-aneh semua. Ternyata yang ini guys, wallpaper atas gelap. Oke, kita ini rumah kamu bukan? Ini enggak. Jadi kelihatan elegan mas. Oke, udah selesai. Sekarang kita tutup lagi. Bagus kok. No. Oke, kita sapuin dulu. Udah aku sapuin dan mungkin kita kerja keras dulu ya guys baru kita dapat hasil yang bagus. Terus beli rumah deh. Ya kita ntar kalau uang aku udah banyak aku bakalan bikin beli rumah yang ada kolam renangnya. Ya room tour rumah baru aku. Ya. Oke, ini udah cuma satu doang. Ih, mudah. Nah, selanjutnya kita disuruh dinding upin biru dengan belerang. Aneh namanya. Dengan bere. Belerang. Upin apa nih? Upin. Dinding upin biru ini bukan. Dinding upin biru dengan. Dinding upin. Iya benar. Oke. Terus. Saya harus apa? Dikasih kemana? Sini ya. Gimana sih mas ini? Oh, segini doang ya. Oke, ternyata ini belum aku dempul. Dempul ya, salah, mengucapkan biasa lah.
ternyata yang di atasnya ini aku belum ambil, guys. Udah langsung dijual. Sini udah 100%, seri-seri. Gedean, seri. Ya, ini udah siang. Udah ini udah. Tinggal yang ini kita coba. Wah, masih kamarnya. Gede banget. Oke lah. Kamar juga udah apa udah 100%. Mana aku penasaran sama adek aku kenapa. Kamar mandi ada lagi. Oke, kirain kita. Oke, kita akan lihat punya. Tadi kirain kita itu kamar mana. Anaknya tidurnya di blok mandi. Mungkin aku bakalan bikin episode keduanya karena workload ini juga gak cukup karena mau tidur siang. Dan mungkin aku bakalan bikin room tour ya, kayak belakang pintu tuh betul gratis. Lanjut lagi. Oke, down 100, jadi kita akan nepet lagi yang suka ini udah serat kamu udah 100. Ruang keluarga udah 100. Coba kita maju. Ih, kamar mandi juga udah 100 ya guys. Kamar tidur udah. Dapur juga udah. Ternyata belum buka. Dapur juga udah selesai. Terus ternyata ini belum guys. Kasih. Oke, kita akan bersih lagi. Kayak tadi ya guys. Makanya kita tuh jangan asal jangan seneng-seneng dulu. Karena belum tentu udah semuanya kan. Oke, kita udah aku apa namanya kayak ditambal. Sekarang saatnya kita disuruh cat biru abu-abu. Maksudnya apa ya, cat biru abu-abu maksudnya dim kamu mah katanya dia. Okay, kita akan cat. Kayaknya ini juga bagus. Iya, bagus. Nah, ini bagus tau. Aku pengen banget kalau punya rumah warnanya ini. Gak mau aku mah. Okay, kayaknya tinggal sedikit ya. Kayaknya sedikit lagi deh. Ya, habis. Oke, sip. Tuh kan tadi mah aku mendingan belinya dua aja ya. Belum juga dicat. Oke, aku suka banget warna ini. Alright, tugas kita udah lengkap. Oke. Sip, 750. Coba oke, kita udah 1600. Kita coba lihat ya. 1000 ini udah lumayan sih gede. Ini 10.000. 18.000. Mungkin kapan-kapan aja. Aku tuh pengen banget yang paling Oke. Jadi segini dulu aja ya video dari aku. Coba beli rumah. Ya, sekian dulu videonya dari aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.